Yang terim, yang terim, yang terim, yang terim, syai'illah, 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 baldatun awliya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Naf Adrian ya guys. Oke, jadi kali ini kita lagi berada di kilometer 0 Cepu bersama Mas Aying. Mas Aying ini adalah teman saya dari tim Super. Kalau kerja. Nah, partner kerja bagi kalian yang enggak tahu tim Super, bisa kalian lihat di channelnya Dimas Zainal, Syahril Sabirin, Avisina, Seno Bodong, Zakial, Fadil Seta. Fadil Seta. Ya. Itu adalah tim Super. Dan kali ini aku pakai King. Mau mencari mangsa. What? Mencari mangsa bukan berarti buaya lo ya. Enggak mangsa apa sih? Mangsane ya kan kamu itu kan pernah lihat kontenku kan? Oh, konten sendi. Aku konten yang prank sholawat, prank ngaji itu lo. Oh, sing ngeprank cewek. Iya, prank cewek. Dan ini kan kebetulan rame kan di sini. Dan aku mau buat konten prank. Prank. Tapi kali ini aku gak lagi gak pengen konten prank sih. Terus? Tapi kasih aku tantangan. Si. Yang mana sih yang belum tahu? Iya, yang menantang gitu ya. Loh, yang belum pernah gitu loh. Mungkin nembak cewek kok Wah, nembak cewek. Biasa, nembak cewek udah pernah itu minggu lalu kemarin pas di Blura, yang semua tim Super ngasih aku tantangan kan nembak cewek. Oh iya. Ya nonton berapa? 40.000. Alhamdulillah. Kan terus kayak lagi ini kan lagi booming ya, booming adzan ya. Adzan. Nah. Mungkin yo selawat apa adzan lah ning anune cewek ngono. Kudune sampai baper kan biasanya kan nyanyi toh, Pak? Iya, iya. Kayak nyanyi gitar kan. Iya. Nah, iku selawat sapa ora? Selawat dan adzan. Yo. Oke. Okay. Oh ya mungkin yang belum nonton kontenku yang adzan sempat viral kemarin. Walah sempat diklaim, guys. Klaim siapa? Diklaim itu karena suara saya mirip dengan Imam Mekah. Jadi channelnya itu diklaim copyright, tapi akhirnya suaranya tak bisukan. Terus saya upload video originalnya di channelku yang satunya. Jadi ketika kalian pengen lihat full videonya yang ada suara aslinya itu bisa nonton di channelku yang satunya. Sudah tak taruh link di pin komen. Nah, jadi walah guys, 4,4 juta viewers di minggu terakhir diklaim, yang awalnya pendapatan tuh segini jadi segini karena diklaim. Ya makanya padahal sebelumnya ya fine-fine aja gitu loh, mungkin karena tahu yang nonton banyak jadi cuannya kan banyak ya, cuannya banyak gitu. Sebenarnya aku buat konten adzan seperti itu, satu sebagai media dakwah, yang kedua sebagai kerjaanku sebagai konten bonus ya, sebagai konten kreator. Sebenarnya aku juga tidak punya impian, tidak punya gambaran atau tidak punya iki pasti viral. Gak pernah menyangka. Ya bonus viral itu bonus. Iya, viral itu bonus, alhamdulillah dikasih Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang melimpah, istilah THR oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa sampai Idul Fitri, dan semoga semakin berkembang. Amin. Oke, mohon maaf ya sebelumnya pakaian saya seperti ini. Ya gimana lagi, orang saya itu orangnya netral. Alim enggak alim, kenceng enggak kenceng, tapi kalau waktunya ngopi sama teman-teman, pakaian saya sewajarnya, kadang pakai celana, kadang pakai sarung, kadang pakai kolor atau pakai celana pendek seperti ini. Oh ya, mungkin tantangan dari Mas Syahril adzan atau selawatan ya? Ya. Insya Allah. Tapi ini konten ya, bukan adzan menyerukan nyuruh orang untuk sholat. Ini hanya sekedar konten. Jadi mungkin tidak full ya. Iya, enggak apa-apa. Yes.
biar rame guys. Serius. Ayo. Ini serius rame pol di sini. Jadi hah? Kan no, rame nih kono, ya kan? Rame kan? Di situ ada tapi ini tapi aku pengen cari sing sing masih muda ya. Ya aja sing tuwa kan. Sing tuwa ya apa sih, Pak? Sing dil. Tapi nek iso sing no. Enggak. Iya, itu sih sing berduaan kan. Dua orang lho. Berduaan kan. Ya, rohai. Aku tak masker sih. Muga-muga aku gak melo Pak, aku sungkan lho. Ya gak lah, kamu kan ngasih tantangan. Nanti nak tak panggil yo Rono kan. Aku pakai masker dulu, sopo ngerti bocahe ngenalin aku kan. Kan aku kan wajahku wis tidak asing ya, yang Cepu, di kota Cepu kan wajahku tidak asing. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Tantangan kita mulai. Astagfirullahaladzim. Mbak boleh ikut gabung ya? Boleh ya? Lagi berdua doang, Mbak? Iya. Oh. Kayaknya anak kembar kok, jawabnya kok kompak bareng. Oh, enggak. Ya ampun. Sering di sini, Mbak? Sering. Orang mana? Batokan. Oh, Batokan. Batokan itu kan Kecamatan Kasiman. Iya. Atau Kecamatan Padangan? Kasiman. Oh, Kasiman. Oh, ya. Di sini rame banget ya. Iya. Gak pengen beli sesuatu gitu di situ? Enggak, Mas. Enggak. Nanti aja. Oke, oke. Aku mau solawatan boleh, Pak? Boleh, Mas. Hmm? Boleh ya? Solawat apa ya? Solawat itu. Pernah dengar solawat Iya Tarim enggak? Oh, pernah. Pernah dengar. Yang viral di TikTok itu. Nah, itu kan ceritanya kan Tarim itu kan kota, kota para wali. Jadi semua ulama, semua wali itu kebanyakan dilahirkan di kota Tarim, tepatnya di kota Yaman sana, di negara Yaman. Pernah dengar? Belum. Belum pernah dengar ya. Jadi ada selawatnya, Mbak. Ini saya mau selawatan dulu ya. Boleh. Tapi mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya sebentar. Oke. Okay. Mana ya liriknya? Bentar ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nanti kalau jelek enggak, jangan diketawain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi rame ya, wah. Enggak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Tarim, Yang Tarim, Yang Tarim, Yang Tarim, Syai'illah. Tengok mbak ya, dia nanti ketawain orang banyak. Gak apalah, tapi bagus gak sih, Pak? Bagus. Alhamdulillah. Bagus ya. Gak apalah, selawatan dimanapun berada kita, selawatan dimanapun kita berada, kalau selagi itu positif, gak usah malu. Yang Tarim, Yang Tarim, Yang Tarim, Yang Tarim, Syai'illah.
Baldatun awliya, baldatun awliya, syai'illah. Masya Allah. Api gak sih, Mbak? Sungkan aku. Ah, dia sih bibi lu. Ya, maklum lah. baru pemula, Mbak, lagi belajar. Masa? Iya, lagi belajar kok. yang kedua, aku disuruh itu, Mbak. Azan. Yang kalian tahu azan itu digunakan untuk apa? Waktu sholat. Waktu sholat. Terus yang kedua? Bayi. Adarin bayi, bayi baru lahir. Terus? Yang ketiga? Orang mau meninggal. Orang jadi manusia selama hidup di dunia baru lahir diadzanin. Ketika sudah meninggal juga diadzanin. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk mengingat-ingat sebelum dia hidup di dunia atau selama dia hidup di dunia dikenalkan sama Allah. Terus ketika meninggal dikenalkan juga sama Allah. Jadi tidak lupa dengan yang membuat dia hidup gitu loh. Jadi tujuannya seperti itu. Adzan. Tapi yang enggak mau keras-keras, Pak ya, karena rame. Malah nanti bapaknya nanti dikira mau sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول usah sampai selesai karena kan bukan waktunya adzan. Makasih Mbak sebelumnya. Tapi saya di sini tadi itu Mbak sebenarnya disuruh teman saya. Dapat tantangan dari teman saya. Boleh saya panggil ke sini? Boleh. Boleh ya? Ying. Mana? Nah itu teman saya, Pak. Ah, sini le. Sini tutu lo. Oh, soalnya temanku ini takut sama cewek. Gimana? Tantanganku gimana? Tantangan kamu sudah saya lakukan. Mission
Mission complete. Alhamdulillah tadi. Saya pak. Ya gimana mbak responnya? Jadi di sini, ya gitulah pak. Saya sebenarnya di sini tuh dapat tantangan dari teman saya. Tapi keren. Keren, alhamdulillah keren dari kesana lah. Alhamdulillah pak. Tapi sebelumnya mbak tahu saya nggak sih? Nggak tahu. Tahu Aing nggak? Nggak tahu lah kok. Kue nggak ngerti pun aku. Aneh. Kan terkenal kue leh. Nggak. Sebenarnya ya tadi di sini saya buat konten mbak. Iya buat konten. Kamu nggak tahu kamarnya di mana? Kamera ada loh, di situ loh. Ayo teman saya. Berenai. Berenai dah. Sampai. Lah, masya Allah. Kasian banget ini kameramen saya, bro. Bidik. Kemas sih kalau ya begitulah guys ya. Mau sampai diguyup apa aja loh. Seteng leh. Iya, dikira selawatan kok ning taman paling kirane ngono. Yo ben kan beda kan. Iya padahal selawatan boleh di mana aja. Yo tadi adanya cuman konten jadi tidak sampai full. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya. Ya pokok seperti itu guys. Jadi mission complete, mungkin next selanjutnya bagi yang pengin request Mas Nafa harus buat konten apa, komen di bawah ini. Langsung. Nanti ditonton mbak ya di channel Nafa Adrian. Yes. Oke, jangan lupa di like, komen dan subscribe. Oke, terima kasih buat banyak. Kami pamit dulu ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ladzina wal faidzin. Ayo, yuk. Makasih. Aduh. Ini sekarang saatnya kita cari makan, Le. Apa kerep yang kita tantangan aku nih? Enggak ya, wes. Wes ya. Soalnya kan mangan. Mangan, aku lapar, Le. Oke, bro ya. Ya wes mungkin cukup sekian kontennya. Terima kasih, kita mau cari makan dulu. Ya, langsung makan. Oke, makan dulu guys.